Dari isi. No, don't call anyone. I'm not calling anyone. Don't, Mama. Yeah. Ini Daddy Bull baru pulang dari grocery shopping karena. No, not yet. Sekarang no, semenjak lockdown. Hi everyone, ketemu lagi sama aku, Momida Bull, Momida Manya Para Bule di channel kesayangan kita. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian bahagia dan dalam keadaan yang sehat walafiat di situasi yang sulit sekarang ini. Lihat ya, Mumi Dabul kali ini lagi mau bikin sandwich lunch buat Daddy Bull beserta teh panasnya. Nah, anyway, Mumi Dabul akan menyapa kalian semua. Kalau kalian suka dengan video Mumi Dabul ini, kalian boleh like, comment, dan subscribe. Sorry, like, comment, dan share. Nah, buat kalian yang baru bergabung sama keluarga kita ini, silakan menikmati video kita yang super heboh dan rempong. Anyway, ini dia sandwich yang akan Mami Dabul bikin untuk Daddy Bull. Sandwich sayuran, karena Daddy Bull itu kan vegetarian ya. Ini dia, isian dari sandwichnya ada lettuce, terus ada irisan keju cheddar, terus ada bawang merah, terus ada tomat, ada juga butter, ini spread kita spread olive karena Mami Dabul ada lactose intolerance. Terus ada sausnya, yang sambal, ada juga mayonnaise. Tentunya kita pakai roti, oke? Nah ini teh yang udah siap untuk kita kasih susu. Aduh nih ya, Mami Dabul kasih tahu ya, Mami Dabul itu sama Daddy Bull itu udah bertahun-tahun tapi bikin teh itu nggak pernah benar. Kadang-kadang benar, kadang-kadang nggak benar lagi karena katanya susunya kurang, kadang-kadang kurang, kadang-kadang kebanyakan. Kadang-kadang ya Daddy Bull bilang, aduh itu enak banget tehnya barusan. Jadi like God knows, apa sih yang paling benar gitu. Anyway, yuk ikutin terus nih. Mami Dabul bakal ready untuk bikin ini sandwich. Segera. Nah anyway, ini recommended banget buat kalau seandainya kalian punya suami yang suka makan pedas sedikit ya, nggak banyak ya. Ini recommended banget karena yang begini modelnya perpaduan antara si mayones sama saus sambal itu ternyata enak banget. Tuh loh. Nah, ini langkah pertama kita kasih spread butter, bukan spread butter, spread olive. Boleh pakai butter kalau seandainya mama-mama di rumah biasanya pakainya butter. Ini reasonnya karena Mami Dabul itu nggak bisa pakai butter. Kalau makan butter kan dia mengandungnya susu. Langsunglah Mami Dabul itu perutnya komplain, marah-marah. Anyway, ini dibikinnya tuh cepet banget. Ya. Dibikinnya cepet banget. Cuma 5 menit deh. Oke, ada bahan yang Mami lupa kasih lihat tadi. Ini adalah pepper, cracked pepper. Ini biar rasanya lebih enak. Oke. Nah, yang akan Mami Dabul lakukan, ini kita kasih saus, sambal, jangan banyak-banyak. Terus, kita kasih ini, mayonnaise. Dari sini kita aduk. Rasanya ini jadi gurih, rich, sama pedes. Kalau saus sambal Indo yang kayak gini, Mami Dabul rekomennya saus sambal Indo ya, jangan saus sambal kayak dari negara-negara lain yang di Asia. Karena buat Mami Dabul, saus sambal dari Indo tuh the best rasanya. Percampuran, perpaduan dari manis, asin, pedas,
semuanya jadi satu ya. Nah setelah itu langsung kita tumpuk ini. Oh, cheese dulu deh biar lebih endes tuh. Terus ini juga kita campur. Terus kita masukin lettuce satu-satu. Terus ini kita potongin tomatnya. Ini double tadi belum potong. Oke, kayak gini. Diiris biasa aja, tapi kenapa ini licin? Satu, dua, tiga, dan empat. Oke, sekarang kita masukin ke sini. Tuh, tuh, itu dan itu. Lalu kita tumpuk ini, onion. Daddy Bull itu suka banget pakai onion ya. Dan buat mama-mama yang belum pernah nyobain, bikinin suaminya sandwich pakai ini, pakai bawang. Bawang yang merah begini. Cobain deh, itu enak banget rasanya. Nah, there you go. Ini udah selesai. Kita tinggal tumpuk. Ya kan? Ini mommy kasih lihat. Tuh. Cantik banget kan bentuknya? Kita tinggal tumpuk. Kayak gini. Tekan. Kita pindahin ke sini. Tekan, kita pindahin ke sini. Nah, biar dimakannya gampang, kita potong jadi dua. Tuh. Potong jadi dua. Lanjut, kita pindahin ke sini. Oopsie days. Seperti itu, dan serta tehnya. Thank you for watching.